Ekspor Anda sudah sembuh. Nol rupiah bang ya? Nol rupiah. Oke, kita langsung fokus aja. Ini masalahnya macet nih teman-teman. Tombolnya macet nih, ya. Kita pakai tangan aja berat nih. Nah nih, bagaimana caranya mengatasinya? Perhatikan baik-baik. Kita akan pakai jurus nol rupiah ya. Pakai jurus nol rupiah. Ini pertama kita buka aja dulu nih. Kita buka merek Quantum ya, merek Quantum. Jangan lihat bodinya, lihat ilmunya ya. Bodinya udah seperti ini, tapi Anda fokus ke ilmunya aja. Di sini ada baut bongkar. JDR dapat. Nih, bawa samping ini nih. 1, 2, kemudian di sana ada lagi 2 nih bang, jadi 4 bang ya. Nih bongkar, sebelum ngebongkar kalau kira-kira bautnya itu keras, jangan langsung dibongkar dulu ya. Tok dulu kayak ini nih. Kita tarik ini kelepas nih. Nah ini yang masuk ke tungkunya ini kan kelepas ya. Setelah Kalau sudah dibongkar, Anda jangan panik. Anda pakai jurus gerinda. Ini adalah satu ilmu juga ya. Satu ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi baut yang karaten ya. Baut yang karaten gimana cara ngebongkarnya biar kita bisa lepas baut tersebut. Anda tinggal gerinda seperti ini. Membentuk obeng min ya. Membentuk obeng min. Kemudian nanti setelah membentuk obeng min, Anda tinggal bongkar dengan obeng min. Oke, ini kayak gini nih. Dibentuk kubeng min nanti dia akan kebuka, oke? Nah, ini bang, namanya dambrol. Nah, ini dua udah dapat. Nah, ini, seperti ini. Kita tinggal tarik. Nah, ini kan yang bermasalah teman-teman ya, nggak bisa diputar nih. Di sini kita tetesin minyak kayu putih ya. Tetesnya dikisi minyak kayu putih, kemudian sambil kita getok-getok dikit, tek, biar dia masuk si cair minyak kayu. Mana di tengah-tengahnya ini, tet. Nah, tetesin, kemudian kita sambil getok-getok dikit nih. Nah, ini. Oke.
objeknya, nah pelan-pelan seperti ini. Nah ini yang macetnya sini nih. Nah ini macetnya sini nih. Kita bisa leluasa. Nah ini kita bisa bersihkan seperti ini. Masalahnya nggak sesulit yang Anda bayangkan. Putar-putar ya. Putar kanan, putar kiri. Intinya ini masalahnya sini nih. Intinya ini harus enteng dia teman-teman ya, nggak boleh berat. Kalau berat Anda hajar, gimana caranya biar dia enteng? Anda harus tetesin pakai minyak putih. Nah nih bang, udah enteng banget bang ya. Enteng ya. Nah tuh udah enteng banget nih. Masalahnya sudah ketemu bang. Nah tuh masalahnya sudah ketemu teman-teman. Oke, kita tinggal pasang lagi coy.
Nah nih, kan tes apakah di sini sudah normal apa tidak? Nanti nyala di sini ya. Perhatikan baik-baik nih, nyala. Oke, ini perhatikan teman ya, perhatikan nih. Oke, kelihatan nggak bang, nyala bang, udah lepas. Oke, nyala bang ya. Nah ini nyala nih, lepas. Oke, normal lagi, mati. Cabut. Oke, sudah normal teman ya, Anda tinggal rapikan bang. Tinggal rapikan seperti semula dan kompor Anda sudah sembuh. No rupiah bang ya, no rupiah. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.